Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Wa tub alayna innaka anta tawwabul rahim اللهم فارك الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك, بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان عيد علينا رمضان سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام كل ذلك مسحوب باللطف والعفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والدني والآخرة أما بعد الحمد لله Kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah Ta'ala izinkan kita untuk bersama-sama mengkaji dan menyimak mengenai keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Hal-hal yang berhubungan dengan bulan suci bulan Ramadan, semoga bulan Ramadan tahun ini Allah Ta'ala jadikan Ramadan yang paling membawa berkah untuk kita, daripada Ramadan-Ramadan Ramadan sebelumnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Indikator kesuksesan di bulan Ramadhan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang ketika dia sedang melakukan sesuatu hal, sesuatu tugas, sesuatu perkara, maka yang diharapkan ialah kesuksesan di dalam menjalankan perkara tersebut. Seperti kita menjalankan kehidupan di dunia, kita sangat menginginkan agar kehidupan kita ini sukses. Baik sukses di dalam urusan duniawi maupun sukses di dalam urusan ukhrawi, dikatakan oleh para cendikiawan Muslim bahwa sesungguhnya orang yang sukses ialah orang yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Begitu pula di dalam seluruh hal-hal, baik yang sifatnya urusan dunia, terlebih lagi urusan agama, ketika seseorang menjalankan sesuatu hal urusan duniawinya. Maka dia sukses, dengan apa dia bisa mengatakan dirinya sukses? Dia memulai tugas tersebut dan dia selesaikan dengan baik. Begitu pula di dalam urusan agama ataupun urusan ukhrawi atau urusan akhirat. Ketika seseorang dia melaksanakan ibadah sholat, apakah dia sukses dengan sholatnya? Ketika seseorang menjalankan ibadah haji, apakah dia sukses dengan hajinya? ataupun kita yang pada kesempatan ini pada bulan yang mulia ini menjalankan bulan suci bulan Ramadan apakah kita sukses dengan Ramadan kita dikatakan oleh Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Mashhur sahibu kitab Buhiyatul Mustarsyidin orang yang sukses di dalam suatu amal ibadah ialah yang apa yang selesai dia melaksanakan ibadah tersebut dia menjadi sosok yang lebih baik. Dia menjadi sosok yang lebih indah. Budi pekertinya, perangainya, akhlaknya, takwanya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di bulan Ramadan ini merupakan Ramadan yang sukses untukmu? Maka jawabannya akan kita dapatkan. Engkau dapatkan di bulan setelah Ramadan. Apakah engkau sudah menjadi sosok yang lebih baik? Engkau mendapatkan hikam-hikam ataupun hikmah-hikmah di bulan Ramadan? Perlu dipertanyakan kembali ketika selesai Ramadan, apakah malah engkau tergolong orang yang upgrade atau orang yang downgrade? Orang yang sukses ialah orang yang upgrade. Dia selalu meningkat level ibadahnya di sisi Allah. Bulan Ramadan merupakan bulan dia bersekolah Bulan Ramadan merupakan bulan dia menjalani uh, pendidikan ibadah, sehingga setelah Ramadan selesai, dia menjadi sosok yang lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Ramadan tahun ini Allah Ta'ala jadikan untuk kita semuanya dalam keadaan sukses, amin. Ya Rabbal 'Alamin, akan kita kaji secara mendetil apakah saja hikmah-hikmah di bulan Ramadan. Yang dikatakan oleh para alim ulama, dikatakan bahwa sesungguhnya kita akan merincikan hingga empat hikmah di bulan Ramadan ini. Yang pertama ialah orang yang menjalani ibadah bulan suci, bulan Ramadan pastinya dia menahan rasa lapar, dia menahan rasa haus. Ketika di siang hari, dia merasakan lapar, perutnya kering, tenggorokannya, dan mulutnya. Dia merasakan betul-betul dalam keadaan wah, luar biasa haus, luar biasa lapar. Yang kamu rasakan saat ini, ketika engkau berpuasa, itu dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu di setiap hari dan setiap malamnya. Maka, hikmah yang pertama ialah al-af al-muslimin, memiliki welas asih kepada orang-orang Muslim yang tidak mampu rahmatun lil masakin memiliki sifat kasih sayang kepada orang-orang miskin orang-orang yang tidak mampu supaya apa supaya ketika engkau selesai bulan suci bulan Ramadan engkau melihat banyak di sekitarmu orang-orang yang dalam keadaan lapar maka engkau sudah mengetahui dan merasakan bahwa sesungguhnya yang mereka rasakan sekarang aku rasakan kemarin di bulan Ramadan Ketika bulan Ramadhan aku betul-betul lapar, aku betul-betul haus. Yang engkau rasakan dalam sebulan itu dirasakan oleh orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Setiap hari mereka, ketika mereka tidak mendapatkan makanan ataupun mereka tidak mendapatkan minuman, makanan dan minuman yang engkau rasakan setiap hari itu tidak mereka dapatkan. Karena apa? Karena ketidakmampuan mereka. Dikatakan bahwa sesungguhnya Ar-Rahmah nasya'u minal alam karena berapa banyak sifat kasih sayang itu muncul dari e, sesuatu yang dirasakan dari sakit, dari hal-hal yang menyakitkan. Maka orang yang pernah merasakan rasa sakit tidak akan menghina orang yang sedang merasakan rasa sakit. Karena apa? Karena dia juga perahu rasanya sakit tersebut, orang yang sedang merasakan, orang yang pernah merasa kelaparan tidak akan menghina orang-orang yang sedang kelaparan, bahkan dia akan berusaha membantu orang yang lapar tersebut. Kenapa engkau bantu orang yang lapar? Karena aku pernah merasakan rasa lapar yang dia rasakan saat ini orang yang pernah merasa kehausan maka dia tidak akan menghina dan mengecek orang-orang yang sedang kehausan kenapa engkau tidak menghinanya kenapa malah engkau sayang kepadanya karena aku pernah merasakan rasa haus yang saat ini sedang dia rasakan begitu pula salah satu di antara manfaat salah satu di antara hikmah yang menjadikan seseorang sukses melaksanakan ibadah Ramadan ialah setelah Ramadan selesai dia akan menambah sifat welas asihnya, sifat penuh sayang dan kasihnya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir dengan berbagi semampu dia, berusaha untuk menambal rasa haus dan lapar orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbesar di hati kita sifat welas dan kasih sayang kepada para fakir, para miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah di bulan Ramadan merupakan bulan yang wajib untuk kita untuk berbagi kasih sayang? Seperti kita mau membagi buka puasa, kita menambah sedekah kita atau kita menambah uh, mengulurkan tangan kita untuk orang-orang yang tidak mampu? Seperti diwawetkan di dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh para sahabat, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana ka ajwadun nas, wa kana ka ajwadu fi firmagon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang sangat murah hati, sangat dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedermawanan Rasulullah level maksimalnya kapan? Level maksimal kedermawanan Rasulullah ialah ketika beliau sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka, untuk menjadi seseorang yang penuh kasih sayang kepada umat Islam yang tidak mampu, kaum fakir, kaum miskin, belajarlah untuk mengulurkan tangan kepada mereka di bulan ini dan engkau lanjutkan di bulan yang akan datang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor dua di antara hikmah, salah satu cara seseorang agar bisa meraih kesuksesan setelah keluar dari bulan Ramadan ialah dia menyadari bahwa sesungguhnya di bulan suci bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mensamaratakan mensamaratakan hamba-hambanya Mengsamaratakan di dalam apa? Apakah di dalam pakaian? Tidak Pakaian mungkin yang satu baru, yang satu lama Di dalam kendaraan? Tidak Ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda Di dalam apa? Di dalam berlapar-lapar dan berhaus-haus Namanya umat Islam Umat yang satu Ketika mereka melaksanakan ibadah bulan suci bulan Ramadan tidak ada fasilitas yang bisa menjadikan seseorang tidak merasakan lapar. Mereka semuanya bersatu di dalam kelaparan, bersatu di dalam kehausan. Maka dikatakan oleh para alim ulama, as-sawmu fakrun ijbari, yang namanya puasa merupakan kefakiran yang dipaksa untuk orang, dipaksa kepada setiap muslim dipaksa setiap manusia mereka dipaksa untuk menjadi fakir untuk merasakan lapar untuk merasakan haus dan subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha bijaksana di dalam hampir seluruh ibadah disamaratakan baik yang tinggi ataupun yang rendah yang kaya ataupun yang miskin di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita telisik di dalam sholat ketika orang melaksanakan ibadah sholat maka mereka bersatu di dalam sof tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin yang tinggi, yang rendah yang mampu, yang tidak mampu yang tua ataupun yang muda mereka bersatu di dalam sof diimami oleh seorang imam seorang pemimpin sholat yaitu imam ketika imamnya mengatakan suami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Mereka mengikuti gerakan imam secara satu komando, sujud-sujud semuanya, rokok-rokok semuanya. Begitu pula juga di dalam ibadah haji. Ketika para umat Islam melaksanakan ibadah haji, ya Rob, semoga yang menyimak daripada kajian ini, Allah Taala berikan kesempatan untuknya. Dan untuk orang-orang yang dia cintai Untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah Amin Ya Rabbal Alamin Berangkat ke kota Mekah dan Madinah Untuk melaksanakan ibadah suci haji Ataupun umrah Dan berziarah kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, Amin Ya Rabbal Alamin Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji Maka baik kaum muslimin Ataupun muslimat Bersatu di dalam tempat tawaf untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al musawatu bainal muslimin, persamarataan antara umat Islam. Bainal masakin wal agnia, antara orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kaya bersatu mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tidak ada ceritanya Orang kaya boleh memulai Ramadannya setelah adzan duhur Sedangkan orang yang miskin setelah adzan subuh Tidak Orang yang kaya bukannya boleh dengan adzan asar Lalu orang yang miskin bukannya adzan maghrib lah. Mereka semuanya memulai ibadah puasanya Dengan adzan subuh Mereka melaksanakan ibadah puasa Hingga terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib Mereka berbuka Subhanallah, zat yang maha bijaksana ini menyamakan antara hamba-hambanya. Mau tahtanya seperti apa, jabatannya seperti apa, sama di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke hikmah yang ketiga: seorang Muslim, muslimah, ketika di hari-hari di malam-malam, di bulan-bulan, selain Ramadan, dia memiliki kebiasaan. Ada yang biasanya makan, ada yang biasanya minum, ada yang biasanya uh, ngemil, ada yang biasanya melaksanakan hal-hal seperti ngobrol, seperti ini, seperti itu, dan itu menjadi kebiasaan yang tidak bisa dia tinggal. Bahkan, kalau dia tinggalkan, dia resah dan gelisah, akan tetapi di bulan suci, bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan tersebut dihancurkan oleh ibadah puasa yang biasanya minum teh di pagi hari tidak ada ceritanya kamu minum teh di pagi hari kalau mau minum teh sebelum adzan subuh ketika engkau sahur yang biasanya ngopi ngopi apa ngopi yang biasanya harus minum kopi kalau setelah adzan duhur setelah makan makan tidak ada kopi kopian kalau mau ngopi antara dua ketika engkau sahur ataupun setelah engkau berbuka Habib, saya harus jam 12 ngopi. Boleh enggak ketika puasa jam 12 saya ngopi? Enggak ada ceritanya. Maka seluruh kebiasaanmu itu dalam keadaan diatur oleh Allah. Dalam keadaan dilebur di dalam ibadah puasa. Sehingga seseorang akan paham. Loh, ternyata saya bisa meninggalkan kebiasaan yang biasanya saya lakukan. Ternyata saya bisa meninggalkan ini. Ternyata saya bisa meninggalkan itu Bisa Kenapa kalau misalkan bisa engkau tinggalkan Sesuatu banyak hal yang negatif Ter Salah satunya diantaranya ialah Orang yang kalau misalkan di bulan selain Ramadan Melaksanakan suatu hal yang sangat tidak disukai oleh istrinya Ketika dia bulan Ramadan dia tinggalkan karena dia puasa Harusnya engkau bertanya-tanya Untuk Allah aku bisa tinggalkan sesuatu yang membuat jengkel istriku Kenapa untuk kebersamaanku bersamanya Kelanggenganku bersamanya Keindahan hidupku bersama keluarga tidak bisa aku tinggalkan Idu'af sultanul adah Me Menghancurkan Melemahkan Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia di bulan selain Ramadan itu dilemahkan di bulan Ramadan. Seakan-akan bertanya, "Kalau di bulan Ramadan bisa, kenapa bulan selain Ramadan tidak bisa?" Karena misalkan bisa di bulan Ramadan engkau tinggalkan, maka juga bisa engkau tinggalkan di bulan selain Ramadan untuk berpikir, untuk belajar, untuk agar dia paham bahwa sesungguhnya segala sesuatu tergantung keinginan. Maka menuju hikmah yang keempat, kalau misalkan orang sudah memiliki keinginan, maka dia harus kuatkan tekadnya. Takwiyatul irodah. Di bulan suci bulan Ramadan, seseorang betul-betul memperkuat tekadnya dia dia dalam melaksanakan segala sesuatu. Subhanallah, di bulan Ramadan ada sholat sunnah yang jumlah rokaatnya bahkan lebih banyak daripada jumlah rokaat sholat sehari dan semalam. Sholat sehari dan semalam kita 17 rokaat, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, subuh 2 rokaat. Jumlahnya 17 rokaat. Di bulan Ramadan kita memiliki sholat sunnah yang jumlahnya tidak kalah daripada sholat kita dalam sehari dan semalam sholat tarawih kita melaksanakan 20 rakaat sholat tarawih dan tiga sholat witir jumlah yang jauh lebih banyak daripada sholat sehari dan semalam dan banyak diantara umat yang mampu untuk melaksanakannya kalau di bulan Ramadan engkau mampu kenapa di bulan selain Ramadan engkau bermalas-malas di dalam ibadahmu bukankah Tuhan yang engkau sembah Allah yang kamu yakini, Ia sebagai Tuhanmu di bulan Ramadan, juga Allah di bulan selain Ramadan, juga Allah. Lalu, apa bedanya? Allah tidak beda, akan tetapi memang bulan ini bulan yang istimewa. Cuman, bukankah Allah lebih istimewa untuk kita istimewakan? Maka, dengan bulan Ramadan kita perkuat tekad kita. Kalau aku bisa di bulan Ramadan. Kenapa aku tidak bisa di bulan selain Ramadan? Itulah empat hikmah yang menjadi indikator kesuksesan seorang Muslim melewatkan ibadah di bulan suci bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keberkahan, menjadikan Allah taala menurunkan rahmahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma farikil furqan wa munzilil Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahrina hadza syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في <applause> شهرنا هذا شهر رمضان اعن على القيام والصيام اعن على تلاوه القران بالليل واعن على القيام بالليل والناس نيام برحمتك يا ارحم الراحمين اعد علينا رمضان سنين بعد سنين واعوام بعد اعوام كل ذلك مسحوب باللطف والعفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walhamdulillahi rabbil alamin Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Banyak kurang dari kami di dalam penyampaian kajian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.